Oke guys, kembali lagi bersama aku. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial cara membuat foto menjadi bergerak dan juga bernyanyi. Nah ini tuh lagi viral banget dan banyak orang menggunakannya di sosmed, baik di Facebook ataupun TikTok. Nah untuk contohnya kayak gini ya guys. Nah itu dia contohnya, untuk membuat efek seperti itu kita membutuhkan satu aplikasi di Play Store, nama aplikasinya itu Reverse App, atau kalian bisa cek link aplikasinya deskripsi aku. Dan ukuran aplikasinya nggak terlalu besar ya guys. Oke, karena aku udah selesai download, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Ini klik Get Started, ini klik Skip. Lalu teman-teman klik lagi yang Skip. Oke, ini kalian silang aja karena ini nggak berbayar kecuali yang pro. Ini kita klik yang silang. Nah ini dia tampilan awal dari aplikasi tersebut. Oh ya guys, aplikasi ini tuh banyak banget fitur-fitur lainnya yang kalian dapatkan. Jadi kalian nggak akan nyesel. Pokoknya kalian bisa cobain ya apa aja di sini. Dan untuk efek animasi yang aku kasih contoh tadi, itu kalian kliknya di bagian pertama ini yang animasi all the face. Jadi kalian klik aja fotonya itu. Lalu di sini kalian klik yang cast image atau masuk ke galeri kita untuk memilih fotonya. Oh ya guys, untuk fotonya bisa lebih dari satu orang. Oke, kita pilih fotonya, terserah mau foto apa aja, kalian bisa gunain foto kalian ya. Ini aku sebagai contoh, aku menggunakan foto Blackpink. Nah, kalian bisa pilih mau lagu apa, ini ada banyak pilihannya. Tuh, kalian bisa geser-geser aja dan cobain. Oke, misalkan aku musik Ono ini, dan kalian jangan lupa checklist di semua foto agar semua wajah itu bergerak ya teman-teman. Lalu klik yang refresh, kita tunggu loadingnya. Oke, ini dia hasilnya. Oh ya guys, ini ada suaranya ya. Lalu kalian bisa share langsung atau klik save dulu ke galeri. Nah ini aku udah aku save dan langsung aja kita lihat hasilnya ke galeri. Oke, ini dia hasilnya. Sekian dulu tutorial dari aku. See you the next video. Bye-bye.